inilah Bandara International Airport Kuala Namu Medan. Kami akan terbang dengan batik. InsyaAllah sampai dengan tujuan dengan selamat. Batik is coming. Iya, batik. Bandara Airport International Kuala Namu Medan. Selamat berangkat. Terbang. Lanjutkan. Kami lagi di Kuala Namu, lagi menunggu teknik pesawat. Ya, sembari itu ya kita setting. Okay, thank you very much for your time. Kuala Namu Airport International. Doakan kami semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Terima kasih. Masya Allah, megah dan mewahnya Airport International Kuala Namu Medan. Airport ini merupakan airport terbesar yang ada di Asia dan juga di Indonesia, yang di luar dan dalamnya memiliki fasilitas yang sangat lengkap, fasilitas yang komplit. Di dalamnya ini banyak terdapat berbagai macam makanan dan minuman yang disediakan di dalam Bandara Airport International Kuala Namu ini. Kami memasuki bandara dengan melalui penjagaan dan pemeriksaan yang sangat ketat. Rest area, tempat penungguan peristirahatan terakhir sambil menanti pemanggilan untuk memasuki ke dalam kapal untuk menuju ke tempat tujuan. Kuala Namu, Medan ke Jakarta, kemudian transit ke Bandung, Indonesia. Menunggu adalah sesuatu yang tidak apa-apa, tetapi menunggu itu sangatlah membosankan. Tetapi nikmatilah penungguan ini. Sampai saatnya pada penantian yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan. Dan panggilan semuanya akan terpanggil kepada tujuan yang diharapkan. Rest area Kuala Namu International Airport, Taman Bunga. Taman Kuala Namu Airport, luar biasa. Juga ada taman bermain, playgroup anak-anak, dan juga makanan gede-gede, oleh-oleh gede dari Aceh nih. Nama aja gede. Ini Pak Hidayat yang tadi hampir sempat panik. Ternyata di dalam Kuala Namu ini bukan lagi bernama espresso, tetapi excelso, bukan excelso ya. Kuala Namu Airport International. Doakan kami semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Terima kasih. Bandara Airport International. Masya Allah, Kuala Namu. Megah dan mewahnya Airport International Kuala Namu Medan. Airport ini merupakan airport terbesar yang ada di Asia dan juga di Indonesia, yang di luar dan dalamnya memiliki fasilitas yang sangat lengkap, fasilitas yang komplit. Di dalamnya ini banyak terdapat berbagai macam makanan dan minuman yang disediakan di dalam Bandara Airport International Kuala Namu ini. Kami memasuki bandara dengan melalui penjagaan dan pemeriksaan yang sangat ketat. Ini taman, Taman Makona. Taman Makona yang ada di dalam Bandara Airport International Kuala Namu. Oke, mantap.
rest area Kuala Namu International Airport, Taman Bunga. Taman Kuala Namu Airport luar biasa. Juga ada taman bermain, playgroup anak-anak, dan juga makanan gede-gede, oleh-oleh gede dari Aceh nih. Nama aja gede. Ini Pak Hidayat yang tadi hampir sempat panik. Ternyata di dalam Kuala Namu ini bukan lagi bernama espresso, tetapi excelso, bukan excelso ya. Silakan berpose di taman area bermain yang ada di dalam Kuala Namu Airport International Medan. Luar biasa. Pemeriksaan barang-barang bawaan dari penumpang yang berbentuk tas, jam tangan, tali pinggang, dan juga semua pernak-pernik yang ada di tubuh dan badan kita penumpang. Masya Allah, megah dan mewahnya Airport International Kuala Namu Medan. Airport ini merupakan airport terbesar yang ada di Asia dan juga di Indonesia, yang di luar dan dalamnya memiliki fasilitas yang sangat lengkap, fasilitas yang komplit. Di dalamnya ini banyak terdapat berbagai macam makanan dan minuman yang disediakan di dalam Bandara Airport Internasional Kuala Namu ini. Kami memasuki bandara dengan melalui penjagaan dan pemeriksaan yang sangat ketat. Baik, nak ada mana? Landar. Kita mau kena duduk nak ada di Landar.